Cowok-cowok tuh suka gigit ya, karena dia matanya merem. Apa ketutup, jadi kadang suka kaget. Iya. Cakep loh ini lo, Cing. Lihat tuh bulunya tuh. Ini baru 11 bulan. 11. Belum setahun, belum dewasa. Iya. Karena memang dari bayi saya urus sendiri. Saya ini biar dari kecil? Dari usia 2 bulan kok. 2 bulan ya? Saya urus sendiri. Gila. Gak mau orang lain urus gitu, misalnya pakai jasa-jasa iya. Asisten gitu. Saya gak pernah mau. Urus anjing, urus anak, saya mau urus sendiri. Aduh, udah kayak bawa apa nih? Gak bisa gendong lagi, berat. Ayo, sit. Sini, sit. Kak. Dia tuh suka tapi happy dia di rumah ini happy. Happy nggak ya? Nggak ada. Produk Pirulax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station, BSD City. Halo Seksi Indonesia, kembali di channel Bobisa untuk Seksi Dunia Anjing. Kita ada di Batam bersama Koko Teddy, ya kan? Ada Koko... mana dia? Jep, ya kan? Kita lagi di rumahnya Cici Nufus, mau ngeliat Giant Chow-Chow. Ini Chow-Chow, enggak, Chow-Chow terbesar se-Batam. Se-Batam, iya. Gua rasa, iya, terbesar se-Batam. Jadi se-Sumatera mungkin ya. Kalau ada yang lebih besar, ketik di kolom komentar ya. Paling ini bagus. Beratnya 40 kilo, 40 kilo lebih. Udah kayak singa. Ya, baru 11 bulan ya. Oke, kita masuk ke dalam. Ya. Enggak, ya. Kastel ada cuma di bawah. Ayo, baru cuma di bawah. Iya, sini, Kapolda. Bukan, Pak. Karena kan dia anak-anak kita. Oh. Oh. Ini gede banget. Ini. Ayo, gede banget. Tapi ini konten. Ya, ini lagi konten. Ya. Dia perawatan susah ya, Mas. Yang putih. Gua lagi mod patung, mod jadi patung. Kalau ini penakut tapi jadinya gini. Oh gitu. Iya. Wah ini dia cium-cium banyak nih, saya mau kasih anjing. Iya. Galak, gigit. Dia kalau gigit tikunya, nih bos. Oke, sudah bersama dengan Cici Nufus. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang anjing Chow-Chow. Ini di Batam bisa piara Chow-Chow begini. Nggak kepanasan dia. Full AC. Dapat dari mana ini waktu itu? Aku ada beli di Bandung. Bandung? Iya. Tet, satu kampung sama lu, Tet. Bandung. Di Bandung? Iya. Ini umur berapa yang coklat? Ini anakan? Ini 11. Ini 11 bulan? Ini 11 bulan. Uh-uh. Ini 9 bulan. Kok 11 bulan gede banget ya? Iya. Kamu namanya siapa? Hai. More Love. Umur? How old are you? I'm 6 years old. Nah, dia gak ngerti gue tanya umur. Itu kokonya ya. Koko bikin konten kok. Iya, yuk kita konten yuk. Chow-Chow di Batam cuma lu punya doang ya? Ada beberapa juga sih Chow-Chow di sini. Uh-uh. Cuman karena pandemi ini kan belinya waktu pandemi kan, jadi kita belum ketemu sama yang lainnya gitu. Kenapa? Oh, iyalah. Bro, tadi siapa ini gila sampai kayak begini dia? Dia nggak galak kan ya? Anakannya ini. Top. Siapa ya belinya ya? Udah lama sih ya dibeliin dia nih yang ngebeliin. Kenapa pilihnya Chow-Chow sih? Demen Chow-Chow. Kenapa kok? Kenapa demennya Chow-Chow? Awalnya sih pengennya mini pom ya. Mini pom. Cuman pas lagi searching kan ada anjing Chow-Chow kok kayaknya lucu ya mukanya kan kayak bear gitu. Iya gila gede. Saya coba pelajari dulu kan anjing Chow-Chow kan, pelajari Google gitu kan. Ternyata karakternya bagus itu, maksudnya sekarakter sama aku lah. Sekarakter sama lu. Iya. Sombong-sombongnya tapi sekarang sombong. Galaknya juga sama. Galak, aku baik kok. Ini galak soalnya. Galak ya kan. Kan. Udah kadang-kadang tuh. Udah diancem. Ini galak kayak ini nih. Ya ini penakut. Oh, penakut. Nah, cuman hari ini aku tidak nafsu makan.
itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimec lebih sehat. Terima kasih Optimec. Cowok-cowok tuh suka gigit ya, karena dia matanya merem. Apa ketutup, jadi kadang suka kaget. Iya. Yang gua tahu sih begitu, ini cuman ini cakep loh yang putih ini. Ini merem. Iya. Ini beda-beda jenis, ini beda. Beda type ya? Iya. Ini type-nya apa ini? Dia krem, dia yang, aku sih belinya kan anakan import. Oh. Jadi dia lebih besar, terus matanya tuh nggak ini. Kan ada yang cocok yang matanya kan kayak gini kan. Rata-rata cocok matanya seperti ini nih. Merem. Sipit, merem. Kalau ini nggak. Ini juga termasuk merem. Masa? Iya. Lebih merem lagi, nggak kelihatan. Iya, dia lebih mengkeret. Kalau ini memang nggak gitu merem. Tapi ini galak banget sama orang, nggak tahu kenapa. Oh, ini lebih galak? Lebih galak. Karakter juga kali ya? Mungkin. Iya, tapi memang cocok sekarang pakai ngembang ini nggak galak. Ini ya, kayak begini nih. Dia sih nggak ini sih. Oh, ini kamar AC sendiri? Iya, ruangannya di sana kamar AC. Cing, sini Cing. Ini ada AI Cing Cing, Animal Communicator. Cakep banget. Eh, kita duduk di lantai ya, sorry. Gak apa-apa, ya. Cakep loh ini loh Cing. Lihat tuh bulunya tuh. Ini baru 11 bulan? 11. Belum setahun, belum dewasa. Belum setahun, dan ini lagi rontok banget. Ini jantan betina? Ini jantan, betina. Wah, nanti mau dikawinin. Kenapa kok? Ntar mau dikawinin. Belum tahu sih rencananya gila bagaimana. Cuma bedanya sampai dua kali lipat. Kenapa? Bedanya sampai dua kali lipat. Iya, ya ini kan lokal, ini import punya kok. Import mana ini? Ini dari turunannya import. Iya, keturunan import. Tapi Spanyol, lahiran sini. Lahiran sini. Nah, yang bagus Spanyol katanya. Spanyol sama Hong Kong. Papanya Spanyol, Hong Kong. Ini ada keturunan champion juga. Jadi gila, papanya ya champion, grandfather-nya juga champion. Dari dua-duanya, mama sama papanya juga. Ya, dia punya makanya itu. Dia di Bandung tuh dulu Apin. Iya, ada. Ini suratnya kennel mana ini? Ini cewek. Ini cowok, ini cewek. Yang cowok gede banget. Iya. Lagi rontok ini bulunya kok, rontoknya parah sekali. Parah, ya tuh berterbangan tuh. Lihat gak? Ini biasa sama anak-anak mainnya. Nggak galak tapi sama anak-anak? Nggak sih. Lu tadi bilang galak, emang udah pernah gigit tamu? Gigit ini, gigit driver grooming. Oh. Udah jadi berapa kali sih kena gigit. Cuman kan mungkin karena ini kali ya, katanya anjing kalau di grooming tuh stres ya Ci ya katanya ya. Mungkin dia nggak pede kali, jadi dia itu, biasa kalau groomernya pede, mestinya sih aman. Kupingnya pernah kegigit, tapi nggak sampai ini sih, cuma berdarah. Buset, kupingnya kegigit, lagi grooming lagi, gitu. Ini lagi gendong yang coklat ini, yang merah ini. Gila, barongsai banget ini ya. Barongsai. Iya, iya. Bawa ke pet yang di My Pet House itu loh. Hai ganteng. Bukan yang di dekat Indomaret sini loh tadi. Ada lewatnya nggak kok? Dekat. Cuman hati-hati ya, katanya sih mesti dicukur, botakin. Iya, memang rencana mau dicukur sih, udah banyak yang ngomong juga. Supaya nggak overheat, nggak heat stroke. Karena makin lama dia punya bulu tuh ya, makin tebel. Ini kan sekarang baru depannya doang kan? Hah? Kok bagusnya nggak masuk? Nggak masuk mana? Masuk? Oh iya. Mana? Iya kan memang kamera, bobisannya. Pinter aja. Iya kan? Jadi tadi ngomong apa tuh, lupa. Overheat. Iya, jadi ini lihat, dia kan bagian bulu depannya kan tebel nih. Nah, kalau bulu apanya, bulu badannya kan nggak tebel tuh. Apa, lagi rontok. Lagi rontok. Mm-mm. Nanti lama-lama dia tebel semua. Nah, begitu tebel ya. Takutnya overheat. Iya sih, rencana mau dibotakin sih kok. Mm-mm, tuh. Gila, udah nah, kayak rencana. Bukan dibotakin sih. Dicukur dulu ya, dipotong nanti biar dia tumbuh lagi. Jadi itu satu. Itu sendirian tuh, lihat satu ruangan ini ya? Iya. Jadi memang kita khusus ini ruangan tuh full AC. AC-nya bukan setengah PK punya kok. Berapa PK? 1,5 PK ya. 1,5 PK? Iya, memang biar dingin. Karena Batang kan cuacanya panas banget ya. Ya, tuh. Masuk aja, masuk. Jadi ini dingin. Oke, jangan keluar. Jadi ini ruangan dibikin khusus. Ini kaca ya? Kaca. Ini kalau bisa dikasih plafon lagi biar nggak terlalu panas. Oh ini ya? Iya. Oh. Karena biar lebih iritasi juga, ini berasa apa panas nih. Ini pakai AC aja sih panas. Iya, karena lu mesti ituin tuh, apa plafon yang pendek. Okay. Jadi biar lebih itu, ya batas itu aja tuh tembok. Ke sini ya? Iya, jadi lebih irit listrik. Ini nyemplung dong ke kolam? Pernah sekali kecebur kemarin. Kecebur apa dia sengaja nyemplung? Gak tahu ya, kayaknya kecebur deh. Panasan kali.
Jadi dia kalau lagi di sini, kalau malam dia tidur di sini. Oke. Okay. Tapi kalau siang-siang, aku selalu bawa mereka ke sana supaya ini berbaur dengan kita. Iya, gitu. Jadi supaya nggak apa? Manja banget sih sebenarnya tipikal tidur ini. Ini kalau meski musim hujan, aku harus tetap beraktivitas di luar. Tapi aku nggak pernah takut sakit. Ini dia nih rahasiaku untuk meningkatkan daya tahan tubuhku. Ameripro Salmon Oil made in USA. Jantung dan kulitku juga jadi lebih sehat. Banyak tersedia di pet shop terdekat. Cocok nih kalau udah gede nih kayak begini nih. Dia jadi nyantai gitu loh. Jadi ya, kayak patung, ya. Pajangan. Iya benar. Nggak banyak bergerak. Nggak banyak bergerak, ya. Cekin deh. Ya beda type banget ya. Ini yang satu. Ukurannya ya, size-nya kecil nih. Iya, karena ini memang ada apa sih Big Bone punya keturunan kok. Big Bone. Big Bone. Jadi masih dari kecilnya aja umur 2 bulan sebesar ini. Oh, ini mata lebih sipit nih. Ini baru berapa bulan ini? 9. 9. Nanti bakal lebih sipit lagi. Cuman hati-hati ya kalau misalnya ini anjing dia matanya merem. Hmm. Ya, takutnya anak-anak lewat depan dia kaget gigit. Oh iya, tuh dengerin tuh kok. Banyak kan kasus cow-cow gigit pemilik, bukannya dia sengaja gigit, tapi karena matanya merem. Sama kayak ular lagi ganti kulit, ya, iya, kan bener. Rabun gitu loh. Ya. Maksudnya dia nggak maksud itu. Cing, main kan Cing? Ada masalah kayak nih? Ini sih lebih ke mood-moodan sih Ci ya. Kadang dia mau makan, kadang dia nggak mau makan. Kadang dia nurut sama saya, kalau dipanggil nggak perlu ada yang kayak snack gitu, nggak perlu gitu dia dengar gitu. Cuma kadang dia nggak mau nurut gitu. Tapi dari semua kita berempat keluarga di dalam rumah ini, dia paling kayaknya sih saya berasanya dia paling deket, paling sayang sama saya. Saya merasakan itu, iya. Karena memang dari bayi saya urus sendiri. Saya ini biar dari kecil? Dari usia 2 bulan kok. 2 bulan ya? Saya urus sendiri. Gila. Nggak mau orang lain urus gitu, misalnya pakai jasa-jasa asisten gitu, saya nggak pernah mau. Urus anjing, urus anak, saya mau urus sendiri. Halo, Cipit? Mata lu mana, Cipit? Matanya lihat kayak anjing sarpe. Ancua sih, lo lekong juga. Oke. Jadi yang ditanyakan apa ya? Dia itu perasaannya terhadap aku bagaimana? Gue udah merasa aku dari awal sih emang udah jatuh cinta banget sama yang ini. Kalau kata orang kan seorang ibu kadang suka pilih kasih kan. Nah ini yang ini sama yang coklat kadang aku lebih ada hatinya kayak yang putih ini sih. Yang punya duluan yang mana? Ini dong. Ini anjing pertama. Anjing pertama. Pertama kali punya anjing ya ini. Oh ini. Ya kalau suami punya anjing di Jakarta banyak. Oh. Labrador ada. Doberman juga ada dulu suami. Ya, kalau suami udah pengalaman. Kalau aku pertama kalinya, benar-benar first time banget sih. Gua kalau lihat orang biar cocok seneng, tapi kalau disuruh piara enggak. Ya bulunya, ini mandi berapa lama sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Grooming. Gak bisa grooming ya? Sendiri. Iyalah, bulunya tebal begini. Pernah coba gitu mandi sendiri. Mandi sama anak-anak lah biar ada attachment sama anak-anak juga kan quality time gitu ceritanya kok. Baru mandi sendiri di orang mereka berdua udah nyerah, akhirnya aku sendiri yang kerjain enggak sanggup juga. Capek. Pakil groomer juga akhirnya. Iya. Ini bulu lagi rontok. Rontok banget. Lu kebayang kalau dia ntar full. Ini ya. Lagi musim rontok karena lagi pergantian bulu dewasa kan dari papi. Ini berapa 11 bulan baru. Udah segede gini ya. Ini yang coklat juga cakep ini. Iya. Cuman size-nya kok bisa beda jauh ya? Iya, aku juga nggak tahu sih. Ya. Mungkin gue demen enggak. Yang gede gini, gue demen enggak lah. Itu sih Kaisar juga yang orang Surabaya punya sekarang juga segede gitu. Iya. Ini lagi cari yang ini sih, yang blue. Color. Cuman nggak ada yang jual ya di sini. Jarang ya. Adanya yang itu. Ada, mestinya ada orang blue. Lagi cari-cari mau beli pitbull juga rencana. Pitbull. Temenin si Dogo itu depan. Oh sih. Ada pitbull di depan. Iya, ini lagi mikir-mikir. Iya, itu bagus sih sebenarnya. Yang bule, yang ketiga. Iya, bagus ya itu kok ya. Bagus. Itu ada bakat besar enggak ya? Karena aku sesungguhnya suka anjing-anjing yang ras besar. Lihat bapak sih. Ibunya aja. Gede sih. Iya kan? Bapaknya gede, bapaknya sih. Gede lagi ya kayaknya kok ya anaknya kira ya. Belum ya? Kira belum dikawin sana. Tunggu dulu pertumbuhan. Ya, oke. Okay. Namanya siapa? Namanya Magic. Magic. Aku Nufus. Nufus. Tapi panggil nama, ya lah Nufus aja lah. Nama Indonesia Nufus. 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 Nama Cinanya Acin. Terserah mau manggil apa. Acin ada si Cintai Acin loh. Kok Acin? Oke. Okay.
bicara mengenai magic, anjing, chow-chow. Mukanya kan seperti galak gitu, garang ya. Tapi dia punya hati tuh seperti masih ingin seperti baby. Gitu, dia babynya mami katanya. Kalau misalkan aku lagi gak mau deketin mami, mami deketin aku dong. Aku tuh lagi me time. Lagi santai. Ya. Dia tapi mau dirayu ya. Terus dia sepertinya udah mulai one man ya ke Cici gitu. Udah oh ini nih. Ini mami aku nih yang sayang sama aku gitu. Oh, gitu. Aku bilang semua sayang kamu. Ya, jadi enggak boleh pilih kasih kamu sayang mami terus ya. Kamu harus sayang sama semua gitu. Terus dia juga apa maunya dirayu, disayang, dimanja gitu. Kalau untuk kesehatannya oke, okay. Ya. Tapi dia ada rasa udah mulai ada gairah apa? Birahi, ya, ya. Oh, iya, sudah ada birahi. Gitu. Tapi ada satu permintaan, kalau dapetin ceweknya itu pengen secantik mamahnya. Pengen cantik seperti mami katanya. Iya. Dia kalau ini udah cocok enggak dia? Kurang. Dia sih lebih mengagungkan mamahnya ya. Lebih segalanya mamah, mamah, mamah gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Untuk makanannya dia cocok. Ya. Tapi pada saat saya bersihin bagian lambungnya, apanya gitu. Jadi ada saatnya dia kurang nafsu makan karena lagi bosan aja. Mani. Bukan karena sakit, gitu. Oh, lagi bosan. Bosan ya? Aja. Soalnya menu makanan untuk anjing di rumah ini ya, kok ya, benar-benar spesial banget. Bukannya cuma sekedar dog food, dry food atau apa. Jadi tuh benar-benar kita tuh di rumah tuh ngeracik menu makanan sendiri khusus anjing gitu. Jadi kita beli dagingnya tuh pisah-pisah, misalnya kayak chicken, daging giling, sapi giling, kadang pakai babi giling gitu. Terus baru tapi tetap ada dry food yang kita campurin, karena kan biar gimana pun nutrisi dry food lebih bagus katanya ya. Jadi kita gabung-gabungin, terus vitamin mereka pun lengkap itu, Ci. Kasih vitamin mereka rutin gitu. Magic! Kan? Lu bawa anjing jadi dia cium-cium. Mani! Tapi saya bawa anjing gak lama loh. Hah? Nah, dia cium-cium pasti. Ya takutnya nanti ini air anjing lain katanya. Mungkin kamu merasa cewek. Magic. Takutnya nanti pas gigit lagi gigit balik. Oh jadi dia maunya yang lebih dari yang ini ya? Mau jadi yeah. Istri pertamanya ya? Tapi itu kan dia belum, yang betina belum birahi juga. Kalau udah birahi pasti juga. Pasti, iya pasti. Mungkin sekarang kan dianya belum mens. Udah. Oh? Udah kemarin waktu usia 8 bulan ya? 8 bulan. Nanti kali. Magic waktu dia 8 bulan ini umur 10 berarti. 10, kan beda 2 bulan aja usianya. Jadi waktu dia lagi mens itu dideketin terus sama dia kayak mau udah di posisi rogi gitu. Cuma kita pisahin kan. Karena takut karena masih kecil. Asal gua kok. Lu jijiran sama dia. Apa gua cewek pujaannya gitu? Magic no. Ya, so far sih oke kok. Enggak ada masalah, heeh. Tuh, liatin tuh. Aduh, udah kayak bawa apa nih? Bisa gendong lagi, berat. Ya, sit, sini sit. Kak. Dia tuh suka tapi happy ini. Dia di rumah ini happy. Enggak ya? Ada nggak ada trauma, nggak ada trauma, nggak ada sedih gitu. Wah, happy sepuluh. Dia happy. Kadang kan kita nggak tahu perasaan binatang kan, hewan peliharaan kita itu taunya kan kita ngasih dia makan, yang penting dia nggak sampai kelaparan, minum. Karena kalau lagi pas lagi banyak waktu gitu kan lagi kerjaan nggak gitu sibuk, setiap hari saya pasti kesana main sama mereka. Iya. Tapi kalau lagi sibuknya ini bisa ngambek berhari-hari dia nggak mau makan. Jadi kalau lagi saya sibuk, saya kan kadang suka nemenin suami. Meeting lah, ketemu ini, ketemu itu. Jadi berapa hari, 2 hari atau 3 hari aja saya nggak masuk kandang, cuma sekedar ngasih makan, keluar lagi, habis itu saya pergi lagi. Dia bisa marah sama saya.
bisa nggak mau makan lagi. Hmm. Jadi dikasih makan nggak mau. Jadi dia kalau makan itu, Ci, benar-benar dia harus saya tungguin dia di depan dia gitu. Yuk makan, good boy. Kadang lagi makan, dia berhenti ngeliatin. Saya kasih makan sedikit gitu. Dia baru mau mulai makan lagi. Iya, harus seperti baby yang dia bilang, dirayu. Iya. Dikasih apa kata-katanya yang magic cakep ya. Iya benar. Iya, ya. Itu dia. Ya, karena suaminya sering komplain kan, lu manjain magic terus lu. Ya, anjing gua pitbull di sana tuh mandiri, dia ngapa-ngapain semua bisa, dia sering komplain karena saya manjain banget kan sama anjing-anjing ini, dua ini. Memang paling dekat sama ini. Tapi kalau yang bisa diajak ngomong anjing pitbull. Kita ngomong apa dia ngerti semua yang kita ngomongin gitu. Karena kita lagi marahin dia aja dia tahu kalau kita lagi marah. Iya. Tahu berasa bersalahnya gitu. Kalau ini kan enggak. Karena kita aja ngomongnya dia kayak gak ngerti gitu. Dia tambah. Iya bener. Kayak gak denger gitu. Cakep gitu kok. Cakep ini. Iyalah. Cowok-cowok raksasa. Paling besar raksasa. Di Batam ini. Paling besar di Batam. Cowok-cowok raksasa. Kalau ini namanya siapa? Mani. 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 Aduh, cien-cien. Aduh, cien-cien. Mani. Aku Mani cantik ya? Gimana, Ci? Mani aku maaf. Belum. Oh belum, ini gak bisa langsung aku ya? Nanya dia kan tadi. Oke. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you, Mani. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Punya badan yang besar kayak aku, harus kuat juga tulang dan sendiku. Karena tulang kakiku menopang badanku saat aku berenang dan berlari. Surgo 100 adalah rahasia tulang kuatku. Teman-teman bisa beli di pet shop terdekat ya.